Nina, saya dari Universitas Putra Batam. Di sini saya ingin memberi tanggapan saya tentang Batam bukan pulau plastik atau penggunaan plastik sendiri di kota kita. Menurut saya, tidak saya pungkiri, sehari-hari saya masih pakai plastik. Tetapi mungkin saya ingin mengajak teman-teman untuk mengurangi sedikit aja penggunaan plastik. Contohnya kalau misalnya kayak belanja di supermarket, kalau misalnya dikit, ya tidak usah pakai plastik gitu. Kayak dimana juga untuk minimarket-minimarket sekarang, kalau misalnya pakai plastik kan udah dikenakan cas tuh berapa ratus rupiah. Nah, kemudian kalau misalnya kayak untuk di restoran, udah tidak ada yang penggunaan di beberapa restoran besar ya, udah nggak ada lagi yang pakai sedotan plastik. Sebenarnya kan untuk pribadi kita, kalau misalnya kita tidak diberikan sedotan, ya biasa aja, minum aja langsung dari gelasnya. Kenapa nggak di restoran lain kita terapkan seperti itu gitu? Jadi mengurangi limbah plastik sedikit demi sedikit di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya satu orang mengurangi satu plastik, nah dikali dengan berapa juta penduduk yang ada di Batam kan lumayan. Jadi saya mengajak untuk teman-teman sekalian mengurangi sampah plastik yang ada di Batam. Nih kayak yang ada di tas saya, Batam bukan pulau plastik. Jangan lupa hashtagnya ya, Batam bukan pulau plastik. Let's just keep it weird.